Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Samurai Warriors kita, di mana kita akan melanjutkan quest kita untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di story-nya Kenshin Uesugi. Dan kita masih punya misi yang belum kita selesaikan di stage ketiganya. Langsung aja kita mulai. Kali ini kita menggunakan kostum yang utama lagi ya, biar gantian gitu. Kostum yang sebelumnya lagi di laundry, jadi pakai yang ini. Alright teman-teman, mari kita ganti dulu senjata Kenshin ke senjata yang kelima, Murakumo. Terus untuk item kita ganti apa ya? Ya udahlah, udah oke, enggak usah kita ganti. Bodyguard kita juga masih kuno Ichi, biar kita bisa level up mereka. Unit info di pihak kita, di pihak musuh masih sama seperti sebelumnya. Detail mapnya ini, story, time limit, victory, dan defeat condition ada di layar. Ombeishira mandaya soaka bishamon teyo wari chikara o haetai kanji o otsu chikara o usami wa shujin naoe wa tensuna toishi o otose tegowai yo da. Nah, untuk misi yang kali ini mau kita dapatin, itu kita harus gagalin misi yang muncul setelah misi ini. So, langsung aja kita kalahkan Yukimura biar muncul misi yang kedua, dan misi yang kedua itu yang kita gagalkan. Nah, misi inilah yang harus kita gagalin. Dan cara gagalinnya sama dengan justru perintah dari misinya ya. Jadi kita nggak usah bertarung dengan mereka, nanti bakal gagal sendiri misinya kalau salah satu dari mereka udah dekat ke camp kita, atau mereka bisa ngalahin salah satu officer di pihak kita yang ada di situ. この木に上手るのだ。押されているか。手強いようだな。押されておるのか。ひるむな。 真田の軍略破れまい。剣心、そろそろ本番行きますよ。本番。狙
題は本陣か左遷。Nah ini dia teman-teman misi terakhir yang belum kita dapatin, walaupun instruksi dari misinya masih mirip dengan misi yang sebelumnya kita dapatin juga, yaitu Illusion. Tapi nanti di menu Vault judul misinya itu beda. Oke, tanpa basa-basi langsung kita kalahkan mereka. お見事な腕前でございますな。敵将を撃ち取った。お見事な腕前で。青二さんの考えそうなことだ。雪村のおとりは成功したようだ。Nah, sebagai bonus kita juga dapat misi Relentless. Oke, langsung aja kita selesaikan, dan nanti juga seharusnya Shin Gen datang. Dan ya, kita bakal main stage-nya kayak biasa. Ini gak ada lagi misi lain, jadi mungkin kita gak ngobrol lagi. Sampai nantilah terakhir kalau kita udah nyelesain stage-nya, biar kita bisa ngelihat misi-misi yang udah kita selesaikan di menu Vault. これまた派手にやられておるの。正幸を救え。わしは気を見て引く。Oh, tapi ada satu hal yang mau kita coba. Seandainya kita enggak usah kalahin Shin Gen dan kita ke tempat Masayuki, kita kalahin Masayuki, apa yang terjadi ya? Okay, ternyata Shin Gen mundur, tapi dia gak langsung mundur ya. Misinya juga gak gagal.
berarti kita masih dikasih waktu kalau mau ngejar dia, dan kayaknya dia tuh lari ke bagian kiri ya.上田に雪村ある限り好き勝手にはさせない。雪村さんだけ生き返るなんてずるい。よかろう、楽しもうぞ。敵将を討ち取った。 Okay, kurang lebih itu yang terjadi kalau kita membiarkan Shingen mundur. Cuma dapat ya percakapan unik aja, gak ada hal lain. Ini kita juga langsung selesain aja ke lantai berikutnya. Lantai terakhir, dan pretty much kita gak banyak ngobrol juga karena gak ada hal yang baru. オンベイシラマンダヤソアカビシャモン、我に力を与えたまえ。刑に落ちぬ力を。お待ちしておりました、刑事様。うせえ女、命を惜しむがよい。そんな連れないこと言わずに寄ってってよ。 敵将を討ち取った。 招かれざる客ですな、剣心。Kayaknya layout lantai 1 ini dengan video sebelumnya beda ya. Seingat kita di video sebelumnya nggak ada item, tapi di sini ada yang di ninja pet. Terus di lorong tadi yang mau ke tangga ini ada itu ya, jebakan api. Tapi sebelumnya nggak ada. Sim.
上田城と真田、もう簡単には破れん。吠えるな、真田の小せがれ。 敵将を討ち取った！ ショー、打ち取った！ 軍神参上。剣神、これ以上は行かせない。おお、少しは楽しめそうだ。敵将、
に背を向けるなど本意ではないが。大人げないなもん。あとは父上が良いようにしてくれよ。遅かったな。もはや親方様には追いつけまいよ。剣心を見くびるな、貴様。我には我の軍略がある。時間を費やしたか。この剣心が。いいな。馬車を西に向けよ。このまま美濃へと抜ける。この地すでに地獄内。Oke, teman-teman, completion rate dari misinya Kenshin udah 87%. Mari kita lihat misi baru yang kita dapatin tadi, namanya ini Enhancement atau apapun itu. Nah, jadi detail misinya itu masih sama dengan Illusion, tapi entah kenapa memang dibuat beda judul misinya ya, walaupun tugas kita tuh sama aja, disuruh ngalahin 2 Yukimura dan 1 Kuno Ichi. Dan ya, untuk dapetin misi ini kita cukup gagalin misi yang di koi, dan cara gagalinnya gampang. Kita tinggal biarin aja salah satu di antara Yukimura yang ada untuk mengalahkan salah satu officer kita dan langsung gagal misi yang di koi ini, muncullah misi Enchantment. Oke, gitu aja teman-teman. Lumayan, karena kita main di stage yang siege, jadinya selain kita main di lapangan, kita juga harus main di dalam Kastil. Hal itu juga berlaku di stage berikutnya, yaitu Siege of Gifu Kastil, dimana kita bakal main di lapangan dan di kastil juga. Plus di sini masih ada 5 misi lagi yang belum kita dapatin, dan kayaknya kita harus main 4 kali lagi untuk dapatin semua misi-misinya. Tapi gak apa-apa, demi gameplay kita yang 100%, jadi kita harus selesaikan semua juga. So, sekian dulu video kita kali ini teman-teman, untuk misi alternatif lagi yang ada di stage ke
3, yaitu Siege of Ueda Castle dari story-nya Kenshin Uesugi di game Samurai Warriors. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.